Konsara TV. Di sini sudah ada Wildan Safarin sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rantau. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan agenda OSIS yang akan dilaksanakan pada masa pandemi saat ini. Agenda OSIS yang akan kami hadapi adalah HUT, rencana HUT. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan untuk membantu sosialisasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Dan selanjutnya kami lanjutkan ke PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Itu saja. Selanjutnya, apa kendala dari pembelajaran daring saat ini? Untuk kendala pembelajaran daring, kami ada masalah dari ketidak efektifannya belajar ataupun kuota internet dan jaringannya. Ada bantuan dari pemerintah, apakah itu kurang efektif untuk membantu para siswa? Untuk keefektifan itu sangat kurang, karena ada siswa kami yang tidak terbagi atau tidak mendapat kuota, dan kuotanya pun terbatas dikarenakan aksesnya yang sulit. Itu saja. Ya, terima kasih untuk Wildan. Ya, kita sudah memberikan tanya jawab untuk Wildan. Sekian, terima kasih. Stay tune di Samansara TV.